Hai semuanya, selamat malam. Malam-malam. Aku baru pulang, guys. Dan ini kameranya. Pulang, terus abis itu langsung cuci muka, ganti baju. Terus aku mau pakai krim. Aku pakai krim dulu ya. Fritzy gak bobo? Bobo guys, abis ini abis nemenin kalian live. Kita hari ini mau cerita apa? Cerita hari ini ngapain aja? Okay. Hari ini. Jadi kemarin itu kan aku sempat bilang kalau misalnya hari ini tuh kayak ada activity yang seru. Aku hari ini tuh main apa yang nyebutnya? Lucard. Tulisannya L-U-G-E. Card gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya go-kart kan yang pakai mesin kan. Nah kalau ini tuh kartnya yang gak pakai mesin gitu loh. Terus aku juga main archery. Tapi aku gak jago sih. Aku kayak baru pertama kali gitu loh. Terus tadi aku juga sempet main yang apa ya namanya, ATV. Iya, yeah. Kayak motor gede terus kayak jalannya di lumpur gitu loh, sambil lihat view. Seru kan? Kayak itu semuanya baru buat aku. Panah hatiku, Fritzy. Fritzy masih di Jepang. Aku tuh gak di Jepang, guys. Tapi emang furniturnya tuh kayak di Jepang gitu. Hai, selamat malam semuanya yang baru datang. Fancy lagi pakai apa? Aku lagi pakai krim malam gitu lah. Biar nanti aku bisa langsung tidur deh. Di sini jam berapa? Di sini jam 10 lewat 10. Nah, okay. Sudah balik. Masih nge-lag gak, guys?
Udah enggak. Okay. Iya, jadi aku tuh hari ini main archery, terus main card, terus jalan-jalan sambil lihat city view gitu. Zizi lagi apa? Lagi nemenin kamu. Archery susah gak? Archery tuh tadinya sebenarnya adik aku tuh mau ikut main, cuman kayak kata mbaknya tuh gak bisa karena katanya agak berat. Terus ternyata pas aku cobain agak berat sih, cuman ternyata gak seberat yang aku bayangkan gitu. Tapi kayak kalian tau gak sih kalau main panah-panahan tuh apa, panahnya tuh suka naik gitu loh karena kita nggak kasih jarak gitu, jadi pas ditarik dia naik ke atas. Seru nggak liburan hari ini? Seru karena kemarin kayak aku kan baru nyampe gitu, jadi nggak banyak activity yang aku lakuin kemarin, tapi hari ini tuh kayak full gitu, jadi aku seneng. Pose dong sebelum tidur. Terima kasih Kak Ave atas gift cendrawasihnya. Member FFZ. Oh iya, sekarang tuh di Free Fire ada event apa aja? Aku lagi gak main, guys. Tutor di waro. Ini udah aku waro. Berarti gak jadi bikin goyang gemoy. Tadi banyak orang, jadi aku gak mau bikin goyang gemoy. Kalian udah lihat belum? Tadi aku udah bikin video TikTok. Kamu mainnya yang max ya? Enggak, aku mainnya yang biasa. Zizi kenapa nge-lag? Sekarang masih nge-lag. Tuh. Tutor headshot Z. Aku kalau headshot tuh hoki-hokian tau. Aku gak bisa headshot. Kayaknya kamu lebih jago deh daripada aku, Kak. Aku tuh gak bisa headshot. Si ice cream yang kemarin mana? Ini dia. Dadah. Info trik sulap paling mudah ya. Apa ya? Kartu sama koin sih. Coba potong rambut. Kata tukang salonnya aku gak cocok potong rambut pendek. Katanya aku cocoknya rambut panjang, guys. Menurut kalian gimana? Ini kalau aku rambut pendek aneh. Masih bisa munduran dikit gak? Ini kelewatan banget cantiknya. Bisa aja deh. Aku dua hari ini live-nya gak pakai boneka karena aku di luar kota, jadi aku gak bawa boneka. Tapi kalian tuh punya kebiasaan gak sih kalau misalnya
kalau misalnya keluar kota tuh harus bawa guling, karena Indonesia tuh identiknya tuh kita punya guling kan. Gue ada guling. Zee suka susu rasa apa? Yang aku yang original aja sih. Aku biasanya nggak begitu suka yang strawberry. Aku coklat juga suka, cuman lebih sering susu putih. Rencananya tidur aja berapa? Abis nemenin kalian, aku tidur. Zizi coba messy bun. Gimana cara jepit messy bun? Gini. Gini gak sih? Gitu. Sisi bisa naik motor gak? Gak bisa. Aku tuh gak pernah belajar naik motor. Tapi aku waktu itu pernah cobain belajar naik mobil gitu. Cuman udah lupa sih. Hari ini capek gak? Hari ini full activity jadi agak capek. Cuman karena udah nge-live bareng kalian, jadi udah gak capek. Terima kasih atas gift-nya Kak Arya. Kesan pesulap ke dance dan nyanyi? Tadi aku gak kebaca, kayaknya nyanyi ya. Sebenarnya beda jauh. Cuman dari dulu waktu aku sulap itu udah aku barengin sama dance. Jadi pas berubah ada tambahan nyanyi, sebenarnya agak apa ya, agak berat sedikit pindahnya pas ke nyanyinya. Cuman kalau ke dance sih aku nggak ada masalah, cuman pas nyanyinya aja. Tapi itu kayak jadi pengalaman baru gitu loh, karena aku kan nyanyi juga. Berarti nggak bisa naik sepeda dong? Bisa, aku bisa naik sepeda. Gimana main golfnya sih? Ya gitulah kak, aku gak jago. Terima kasih Kak Adam atas gift motorsportnya. Zizi belum mandi, udah. Zizi di sini jam 11. Kalian tuh pada lagi di mana? Daerah mana? Zee coba post nanti aku buatin CC. Pontianak, Jatim. Sulawesi, wow. Yogyakarta. Jateng di Bekasi. Wis. Di Bandung, Jawa Barat, Lampung. Wow. Tangsel, Surabaya. Baik sekali. Wah, wow, terima kasih Kak Frenzy atas gift motorsportnya. Di Medan. Kalian kayak dari seluruh Indonesia gitu. Di Bandung, Padang, Lampung, Sulteng, Antartika.
Roar dulu sih. Roar. Malaysia. Ada yang dari Malaysia? Halo kak. Di Indonesia, di bumi. Aku juga di bumi kok. Mojokerto. Wah. Ambon. Wih, ada yang di Ambon. Di Banten, Cirebon. Banyak sekali. Jepung. Ada yang di Jepang. Iya beneran, ada yang di Jepang. Ready, heaven ya. Kalana lagi nonton. Kalana lagi nonton aku. Di antar kita. Antar kita. Kalana gimana tidurnya nyanya? Aku udah lihat fitinya. Kalana lagi tidur. Halo Frizi, halo. Kalian sekarang lagi pada pulang kampung kan? Kalian pulangnya ke apa ya? Balik lagi kapan? Kalana kangen Gen 12 katanya. Iya, aku lihat tweetnya. Bohong dia. Membar FFZ. Dicoba tantrum dong. Tantrum gimana ya? Gak tau guys. Aku gak bisa tantrum. Gen 12 tantrum semua ya. FFZ kamu 08 line. Iya. Kalau kakak 08 berapa? Gombal terus. Ya aku gak bisa baca komen 0812. It's It's tidak boleh. Yang paling tantrum siapa sih? Yang paling tantrum Najia gak sih? Kayak dia katanya kepencet emot mulu. Pencet emot mulu dia. Z teman pertama di Gen 12. Lily, abis itu kita ngobrol sama Naila. Pakai bahasa isyarat. Karena dia waktu itu kayak bahasa Indonesianya masih dikit gitu. Sekarang udah banyak. Jadi udah mulai lancar deh. Naila kamu keren. Guys, kita bahas film yuk. Kalian lagi suka nonton film apa? Kalau aku drakor, drajin. Kayaknya itu deh paling sering. Besok live gak sih? Kalau aku sempet ya. Terus aku tuh besok rencananya pengen ke cafe gitu. Cafe-nya tuh lucu tau. Terima kasih Kak Adam atas game motorsportnya. Cafe-nya tuh lucu banget tau. Kayak
semuanya tuh estetik, terus kayak makanannya imut-imut, gemes aja gitu. Nanti spill ya. Okay. Aku terus waktu main archery, main card, itu aku videoin semua tau. Jadi nanti aku upload di Instagram. Kak, bangunin aku sahur dong. Kan sudah habis. Tahun depan ya. Ayo, waktu yang hari apa ya? Hari Senin ya? Hari Senin. Itu kan kalian suruh aku buat kayak alarm sahur gitu. Terus aku lihat punyanya Kak Syasha. Itu tentrum banget, Kak. Aku gak pernah lihat. Ternyata harus kayak gitu ya. Kamu lihat videonya gak? Iya, aku lihat. Kak Syasha kayak teriak-teriak, bangun gitu. Paling parah itu WKWK. Frizi nonton Naruto gak? Naruto? Enggak, aku gak nonton. Aku cuman tahu kayak Naruto, Sasuke gitu dong. Itu juga gara-gara ada aku sih. Zi suka Tokyo Revenge. Tokyo Revenge nonton. Tokyo Revenge. Kayaknya aku pernah lihat deh, tapi aku gak nonton. Kalian udah pada nonton ini belum? Apa? Yang parasit itu. Itu seru tau. Prinji culap dong. Gak bisa culap. Lagi nonton. Wih. Nanti kasih tahu ya. Menurut kakak bagus atau enggak? Zi bisa baca pikiran aku enggak? Pikiran kakak cuman aku. Nonton anime kak, nonton, tapi cuman beberapa. Kalian ada rekomendasi film Korea atau Drajin atau Jepang yang temanya tuh kayak anak sekolah gitu gak? Aku tuh lebih suka yang temanya tuh anak sekolahan gitu tau. Rekomend drakor dong Z. Drakor. True Beauty. Terus itu All of Us Are Dead itu bagus. Terima kasih Kak Arya atas gift cendrawasinya. Kamu nonton Haikyuu gak? Enggak nonton. Ya aku tonton ya. Rekomend anime terbaru. Justru aku nggak tahu anime terbaru. Kalian tau nggak anime terbaru ada apa aja? Zizi, coba nonton Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen aku udah pernah nonton waktu di bioskop. Cuman aku gak nonton yang Jujutsu Kaisen 1, yang Zero doang. Moving udah nonton. Moving tuh apa ya? Aku kayaknya pernah denger deh, cuman aku lupa. Keluar emot.
Terima kasih Kak Victor atas gift motorsportnya. BTW kalian udah pada lihat belum aku upload VT baru? Tapi aku belum buat ini sih, belum buat apa arah sang cinta dan balasannya, sama video sulap, sama bonus goyang gemoy ya. Semoga aku buat ya goyang gemoynya. Ya aku janji itu arah sang cinta sama sulap. Member paling deket di Gen 12 siapa sih? Sama Lily, sama Nala juga. Cuman semuanya juga tetap ngobrol, bikin hang jajan. Itu aku nggak tahu konsepnya gimana. Tema sekolah yang jadi zombie. Ya itu kan apa? All of Us Are Dead kan? Terus Alive juga. Z main game gak? Main Free Fire. Tapi sekarang lagi gak main game sih. Maksudnya kayak lagi jarang. Kadang kan lagi liburan. Ih, kucingnya lucu banget. Tuh aku tuh tikusnya. Kalian show apa? Kalian tahu show gak ya? Kelinci. Lucu. Terima kasih Kak Upi atas gift motorsportnya. Lagu favorit kamu apa sih? Kalau lagu favorit di JKT itu Rhapsody. Tapi kalau misalnya di luar JKT, yang kayak lagu-lagu barat gitu. Tapi yang galau-galau. Lagu galau itu enak. Kayak lagunya Taylor Swift, lagu Olivia Rodrigo tuh. Fancy bocah galau? Enggak, aku tuh enggak galau. Tapi aku suka lagu galau. Jadi kamu suka Gojo Satoru enggak? Pake nanya. Aku cuman suka itu justru, Kak. Emang lagu galau seenak itu ya sih? Iya, seenak itu. Zi, menurut kamu maksimal punya Oshi berapa? Kalau aku maksimal 1 JKT. Tapi kalau Kakak, one defeat Zi aja. Omelin yang kasih handphone sih, iya nih. Gak boleh. Kalian inget kan JKT48 School yang terakhir? Banyak yang punya Oshinya lebih dari satu. Kata Naila jangan Oshi hand. Top 3 penyanyi yang paling kamu suka. Top 3 penyanyi. Aku gak tau urutannya. Tapi aku suka Olivia Rodrigo. Terus JKT dong. JKT. Sama siapa ya? Taylor Swift.
Zi, coba lihat tan kamu. Tan aku ada apa? Kamu suka dengerin lagunya Ariana Grande gak? Tahu beberapa, tapi jarang dengerin. Paling sering dengerin lagu Olivia. Lihat garis tangan kamu. Kan gak kelihatan, guys. Mau ngapain nih? Kalian mau memprediksi masa depan. Di situ hujan gak sih? Di sini tuh dari kemarin hujan terus tau. Tapi untung kan aku kayak main card sama archery-nya kan agak pagian. Archery-nya sih siang ya, karena kayak aku makan siang dulu, abis itu baru lanjut main. Abis itu pergi ke tempat lain deh. Oh iya, terus aku juga ketemu sama Kimai. Terima kasih Kak Adam atas gift motorsportnya. Terima kasih Kak Frenzy atas motorsportnya. Acerinya jarak berapa meter sih? Kayaknya cuman 7 deh, kayaknya ya. Iya, sekitar 7 sampai 10 deh. Gak begitu gede sih. Waktu kemarin aku main golf, itu juga mini golf. Tapi lumayan susah loh. Terus dia tuh ada 14 hole gitu. Jadi lama, terus kayak menguras energi. Masuk ke sih bolanya? Masuk, tapi ada dua yang gak masuk. Iya dua. Karena yang hole yang terakhir itu dia tuh kayak ngelilingin gitu, kayak bikin gunung. Terus tuh hole-nya tuh di tengah-tengah sini loh. Terus kan maksimal katanya 6 kali kan. Terus kayak itu tuh susah banget karena kecil banget kayak. Terus lewat lagi. Dari sini lewat lagi. Kayak tidak bisa. Gak bisa kayak aku. Zee main slime gak? Dulu itu kalau anak-anak tuh suka main slime sama squishy tau, soalnya kayak ada bunyinya gitu kan, tek 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 gitu, itu enak. Terus kalau squishy itu yang slow tuh enak banget. Oke. Aku dulu sampai ikutan giveaway-nya gitu loh waktu kecil, terus kayak menang gitu. Betapa hokinya kan. Frizzy suka hewan apa? Kalau hewan aku sukanya kucing sama rabbit. Tapi aku gak berani pegang. Oh iya, terus waktu aku main golf itu sebenarnya abis itu aku mau ke tempat rabbit. Aku mau lihat aja sih. Cuman karena hujan aku gak jadi deh. Abis itu langsung pulang. Putar lagu dong sih. Gak ada device lain guys. Kamu gak berani megang rabbit? Iya aku gak berani. Cupu ya. Terima kasih Kak Ari atas gift motorsportnya.
kalau sate rabbit suka nggak? Aku belum pernah nyobain sate kelinci. Aku tuh pernahnya cuman sate ayam sama B2. Beraninya pegang hewan apa? Aku nggak berani pegang hewan apa-apa. Terima kasih Kak Arik atas gift cendrawasihnya. Iya, kalian tau gak sih, aku tuh gak berani pegang hewan apa-apa tau. Kayak suka ngelihatnya, tapi aku gak suka megangnya gitu. Oh iya, terus kalian dulu tuh waktu kecil suka ini gak sih, suka nangkapin lalat pakai plastik. Gak tau kenapa, aku dulu mainin itu. Kayak, oh my god, pernah nggak kalian? Terus kayak diikat, abis itu dibuang. Tapi itu tuh berguna loh. Ya kan, kayak pas masih kecil banget gitu, aku tuh suka ngumpulin kayak di apa, dibuka gede-gede, abis itu kayak gitu. Aku iya lalat. Tapi itu tuh berguna karena sekarang tuh waktu kayak beberapa minggu yang lalu, kamar aku tuh kayak kedatangan lalat gitu kan. Lalatnya tuh masuk. Abis itu kayak kan dia berisik kan bunyinya, kayak zzzz gitu kan, dia lewatin terus. Terus kan aku kan takut sama semua binatang, jadi tuh aku gak nyaman tidur ya. Aku kayak was-was. Akhirnya aku turun ke bawah, aku ambil plastik. Abis itu aku apa kayak pelan-pelan gitu, langsung dipruk gitu. Abis itu aku ikat, terus aku buang deh. Terus baru aku tidur. Itu kayak udah jam 12 apa jam 11 gitu. Tapi kayak terpaksa karena aku gak bisa tidur kalau misalnya ada bunyi alat yang lewat gitu. Nangkep, aku bisa gak sih? Bisa. Karena kalau misalnya aku kejar pasti kakak diem kan. Jadi pasti gampang. Hebat banget bisa nangkep lalat. Kakak bisa gak nangkep lalat? Ih, itu tuh kayak mainan anak kecil gitu. Kak Brizi pendeknya berapa? Kak, di mana-mana orang nanya Kak Brizi tingginya berapa. Ini Kak Brizi pendeknya berapa? Capeknya. Aku tuh tingginya, enggak salah. Aku tuh pendeknya 158. Aku ngantuk sih duluan ya. Ya udah. Karena ini sudah malam dan udah pada ngantuk dan gak boleh begadang, jadi kita sudahi percakapan ini. Karena kita dari tadi ngomongin lalat. Kita baca top gifternya dulu ya. Yang ke-10 ada Kak Maihana Frizzy Only. Ini kayaknya tadi kakaknya tuh bilang aku tidur ya Zi, karena disuruh mamanya tidur. Tapi ini kakak ada di sini. Terima kasih Kak. Yay. Yang ke-9 ada Kak Dapa Putra. Terima kasih. See you VCG. Okay, see you Kak. Nomor 8 ada Kak Baral Hazet. Terima kasih Kak. Yang ke-7 ada Kak Noval. Terima kasih. Yang ke-6 ada Kak Victor Alfredzi. Terima kasih Kak. Nomor 5 ada Kak Ari. Terima kasih. Nomor 4 ada Kak Arya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas gift cendrawasihnya. Nomor 3 ada Kak Adam Maulana. Terima kasih. Yang ke-2 ada Kak Afe. Terima kasih Kak Afe. Dan yang pertama ada Kak Rins. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton.
Bye bye, selamat tidur. Annyeong semuanya. Night. Good night, good night. Bye bye. Bye bye.